lagi bersama Rudas Project. Kali ini kita akan mereview sebuah controller keyboard yang sudah kita beli ya di toko online. Ini kisarannya saya beli kemarin harganya cuma 981.500 kalau nggak salah dengan ongkirnya. Ini produk dari luar negeri ya. Oke, okay. Langsung saja kita buka. Oke, okay. Seperti ini bentuknya, mainannya seperti ini yang kita dapati. Ini colokannya satu ya, kabelnya. Ini MIDI controllernya. Panda mini. Volt. Oke, ini ya. Nah, saja kita buka. Nah, ini keypadnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 5 keypad ya. Kemudian fitur-fitur lain seperti 41, 42, 43, 44, sampai 8. Ini untuk kita main drum ya di sini ya. Kalau di sini untuk kita melodi main-main klasik. Tergantung apa yang mau kita mainkan. Oke, di sini sudah ada tombol CC mode, mood, bang, prop, pitch down, pitch up. Nah, pitch down, pitch up ini untuk meninggikan nada. Oke. Terus ke bawah, yang ini untuk menggeserkan piano roll kita yang mau digeserkan ke yang tinggi atau ke yang rendah nadanya ya. Ini ada maksimal, min maksimal, volume suara 1, 2, 3, 4 tergantung kita sukanya di mana mainnya seperti apa bagusnya. Oke, langsung saja kita coba ke aplikasi HP ya, apakah bisa. Langsung saja. Kabelnya cuma satu ya. Kabelnya cuma satu ini. Kita beli di online tidak ada OTG-nya seperti ini. OTG-nya kita beli sendiri pisah dengan MIDI controller-nya. Kalau cuma MIDI controller-nya cuma dapat ini ya, kabel ini ya. Oke, langsung saja. Kita colokkan. Oke. Di samping colokannya ya. Kita colokkan seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian TG tadi kita sambungkan ke USB ini. Oke, seperti ini. Nah, dan yang harus teman-teman tahu bahwanya menggunakan MIDI controller ini kita harus mempunyai aplikasi yang namanya FL Studio Mobile di Android. Kalau tidak ada aplikasi FL Studio Mobile atau cari yang aplikasi yang lain untuk khusus musik ya.
Nah, langsung saja kita coba. Sebentar dulu, tunggu HP. Itu, oke. Ini tidak ada tombol on off-nya ya, otomatis hidup. Bila dicolokkan di handphone, dia langsung menyala sendiri ya. Oke. Kita tes. Nah. Oke, sudah hidup tombolnya. Kemudian kita cari OTG. Pengaturan OTG-nya kita aktifkan. Nah, koneksi OTG-nya aktif, sudah aktif. Oke. Kemudian langsung saja kita masuk ke FL Studio Mobile. Yang ini ya. Oke. Tampilannya seperti ini. Nah, langsung saja kita masukkan ke sini. Kita sambungkan video controllernya ke FL Studio Mobile. Oke. Sebentar dulu. Oke, ini sudah terhubung ya di FL Studio Mobile. Kita masuk di setting di FL Studio Mobile. Ini colokannya kurang beres guys, HP-nya yang kurang beres. Ya, di masuk Studio Mobile. Kita langsung sambungkan ke setting, masuk ke MIDI device, langsung masuk ke Word. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian kita cari sebuah salon, kita sambungkan untuk mendengarkan suaranya. Kita colokkan ke salon dulu sebentar. Oke. Kita terhubung. Oke. Kita cari musik apa yang ingin kita mainkan. Oke. Nah, dia seperti ini ya. Thank you.
ini fungsinya untuk meninggikan nada ya. Nah, nadanya otomatis tinggi. Semakin kita geser, nadanya tinggi. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.